Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing Baraya Relevance dimanapun kalian berada. Hari ini seperti biasa weekend kita hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Sekarang saya sedang berada di jembatan. Jembatan apa ini? Jembatan di daerah Salada, Petak, Purwakarta, Ciganea. Jam 6 saya sudah ngaprak ke daerah Cisalada menunggu kedatangan KA apa sekarang saya berburu. Jam 6.30 KA Argo Wilis keberangkatan stasiun Gambir tujuan akhir Surabaya Gubeng. Nanti akan melintas dari arah stasiun Purwakarta sana menuju ke arah stasiun Ciganea melintasi jembatan Cisalada. Nanti saya akan hunting di ujung sebelah sana. Saya akan mendapatkan momen KA Argo Wilisnya dari ujung sebelah sana karena kedatangannya dari arah Purwakarta. Jadi sekarang saya akan mentas dulu jembatan. Oke Baraya, ikuti terus hunting kereta api saya hari ini. Ayo, sekarang kita melintasi dulu jembatan Cisaladanya. Ini untungnya ada papan. Jadi ini sebagai akses jalan penghubung juga sepertinya ya, dari desa sebelah ke desa sana. Saya tidak tahu daerah sini, jadi ya bisa dibilang seperti itu, penghubung jalan. Nah, kita mampir dulu ke sini. Oke Baraya, saya sedang istirahat dulu di tengah-tengah jembatan sambil melihat pemandangan Sungai Citarum ini ya. Kalau misalkan banjir biasanya ini penuh airnya, meluap sampai ke atas. Nah, kita bisa lihat di bawahnya. Nah, di sini tuh, di sana sudah ada orang memancing ya. Tuh. Enak ya mancing pagi-pagi di Sungai Citarum ditemani dengan kereta api yang lalu lalang sepertinya di pagi hari ini.
Inilah suasana jembatan Cisalada, Kota Purwakarta, Ciganea. Saya akan hunting di sisi sebelah sana. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan melintasi jembatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Argo Wilis mungkin sekitar 10 menitan lagi akan melintas. Jadi saya harus bersegera nih melintasi jembatan ini. Cukup hati-hati, Bray, lumayan serem. Kalau dulu melintasi jembatan itu tidak menggunakan bantuan papan seperti ini ya. Jadi langsung saja melangkah di balok-balok sepurnya. Kalau ini udah enak, tapi tetap rada serem. Nah, sudah sampai, nanti saya akan hunting di sisi sebelah sini melihat kedatangan Kak Argo Wilis dari arah sebelah sana. Oke. Argo Wilis, tujuan akhir Surabaya Gubeng, telah melintasi spot hunting saya berdiri di atas jembatan Cisalada. Wah, lumayan nih. Kelihatannya biasa, tapi lumayan serem juga nih hunting di sini. Saya berinisiatif hunting di sini karena tadi di spot hunting di sebelah sana agak kehalangan bambu, jadi saya pindah ke sini. Tapi saya menyimpan dua kamera di sisi sebelah sana dan yang saya pegang ini. Oke, Baraya, ikuti terus hunting saya di pagi hari ini di spot hunting jembatan Cisalada. Oke, Baraya, kita lanjut lagi hunting selanjutnya ke Argo Parahyangan. Saya akan hunting di sisi sebelah sana, jadi saya harus mentas lagi. Tapi untuk ke Argo Parahyangan, kita lanjut di part 2 ya. Kita lanjut lagi hunting ke Argo Parahyangan di part kedua.